وإجماع الأمة على وجوب التوبة. Para alim ulama berkata, mengerjakan taubat dari segala macam dosa hukumnya wajib. Jika kemaksiatan itu terjadi antara seseorang hamba dan Allah Ta'ala saja, yakni tidak ada hubungannya dengan hak seseorang manusia yang lain. Maka untuk bertaubat itu harus menetapi tiga syarat, yaitu hendaklah menghentikan sama sekali seketika itu juga dari kemaksiatan yang dilakukan. Kedua, ialah supaya merasa kesal kerana telah melakukan kemaksiatan itu. Ketiga, supaya berniat dan berazam tidak akan mengulangi perbuatan maksiat itu untuk selama-lamanya. Jikalau salah satu dari tiga syarat tersebut ditinggalkan, maka taubatnya tidak sah. Apabila kemaksiatan itu ada hubungannya dengan sesama manusia, maka syarat-syaratnya itu ada empat macam, yaitu tiga syarat yang tersebut di atas, dan yang keempatnya ialah supaya melepaskan tanggungan itu dari hak kawannya. Maka jika tanggungan itu berupa harta atau yang semisal dengan itu, maka wajiblah mengembalikannya kepada yang berhak tadi. Jika berupa dakwaan zina atau semisal dengan itu, maka hendaklah mencabut dakwaan tadi dari orang yang didakwakan atau meminta pengampunan daripada kawannya. Dan jika memerlukan pengumpatan, maka hendaklah meminta penghalalan, yakni pemaafan dari umpatannya dari orang yang diumpat olehnya. Seorang itu wajiblah bertaubat dari segala macam dosa. Tetapi jika ia bertaubat dari sebahagian dosanya, maka taubatnya itu pun sah dari dosa yang dimaksudkan itu. Demikian pendapat para alim ulama yang termasuk golongan ahlul haq. Namun dosa-dosa lainnya masih tetap dan masih tinggal, yakni belum lagi ditaubatnya. Sudah jelaslah dalil-dalil yang tercantum dalam kitab Allah, sunnah Rasulullah SAW serta ijma' seluruh umat perihal wajib yang mengerjakan taubat itu. Allah Ta'ala berfirman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan bertaubatlah kamu kepada Allah, hai sekalian orang mukmin, supaya kamu semua memperoleh kebahagiaan. An-Nur 31. Allah Ta'ala berfirman lagi, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu semua dan bertaubatlah kepada-Nya. Surah Hud ayat 3. Dan lagi firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai sekalian orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, yakni yang sebenar-benarnya. Nah, babu at-taubah, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin meletakkan bab namanya bab taubat, dan ianya adalah merupakan bab kedua setelah bab niat wal ikhlas. Setelah memperbahaskan tentang bab niat dan ikhlas, yang ianya adalah merupakan tolak ukur kepada amalan yang dilakukan. Maka segala amalan memerlukan kepada niat, tetapi niat terkadang tidak memerlukan kepada amalan. Bahagian daripada amalan itu adalah taubat. Di dalam taubat pun juga memerlukan kepada niat. Oleh karena itu, letak bab taubat adalah selepas bab niat, didahulukan niat, disebabkan oleh karena niat itu diperlukan oleh taubat, atau memerlukan kepada niat. Maka dalam hal ini, bab taubat diletakkan nomor 2 oleh Imam An-Nawawi, yang merupakan pintu pertama permulaan di dalam manusia itu merujuk kepada Allah, kembali kepada Allah, menginsafi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui pintu taubat, supaya hubungannya dengan Allah adalah dalam keadaan bersih dengan dia bertaubat terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu taubat? At-taubah dalam bahasa Arab daripada al-audah ataupun rujuk ilallah. Arti taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kembali daripada menjauhkan diri dari Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena demikian, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fafirru ilallah. Fafirru ilallah, yakni larilah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalunya orang itu lari menjauhkan diri, tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita disuruh untuk lari mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun salah kita, apapun silap kita, sebesar mana kesilapan yang kita lakukan, jangan sekali-kali memandang kecil rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali menyempitkan ruang pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jangan sekali-kali buruk sangka kepada Allah kalau dosa kita tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan kita mengatakan adakah Allah ampunkan dosa saya, yakni meragui akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk mengampunkan dosa seseorang yang orang itu melihat dirinya terlalu banyak melakukan dosa, ini orang tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga membandingkan besarnya dosa yang dia lakukan dengan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmat aku wasi'at akan merangkumi, mencakupi segala sesuatu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Oleh karena demikian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam bersabda di dalam hadisnya mengatakan, dalam hadis Qudsi, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, kalau kamu datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa sepenuh bumi, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pengampunan sebanyak dosa yang kamu lakukan, wala yubali, dan Allah tidak peduli. Artinya sebesar mana dosa yang dilakukan oleh seseorang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika memanggil kepada hamba-hambanya untuk memberitahukan bagaimana taubat itu satu nikmat. Taubat itu satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah paham, kenal akan sifat hambanya yang lemah, yang baik, yang mudah dikalahkan oleh syaitan dengan gangguannya. Allah Subhanahu wa taala membuka selebar-lebarnya pintu taubat agar tak ada seorang pun yang punya alasan kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena melihat besarnya dosa yang dilakukan mungkin tak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini dan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an ketika ingin memanggil kepada hambanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa katanya? Ya ayyuhalladzina, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku. Wahai hamba-hambaku. Ya salam. Kata ahli tafsir mengatakan bahwasanya kalimat dalam ayat ini, wahai hambaku, yakni dinisbahkan hamba ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha suci, Allah yang maha baik, Allah yang maha sempurna, menisbahkan golongan daripada makhluk yang mempunyai sifat tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah atau ibu kalau mempunyai anak yang baik, yang berjaya, yang sukses dalam exam, maka bapak akan mengatakan siapa guru bapaknya, anak siapa ini. Bapak akan merasa bangga dengan kejayaan anaknya, dinisbahkan anak ini kepada bapaknya. Nah, tengok anakku. Tapi kalau anaknya nakal, fail, maka bapak akan mengatakan di pasal mangkau, anak mak. Atau maknya pun akan mengatakan demikian. Yakni bila anak melihat kepada anak itu baik, sukses, dapat juara dalam apa-apa competition, maka bapak akan panggil dengan anaknya mengatakan anak aku. Mak pun akan mengatakan sama. Tapi kalau nakal, mesti akan dibalikan kepada yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika ini memanggil kepada hambanya dengan mengatakan berfirman, wahai hambaku, ini hamba aku. Siapa hamba yang dimaksudkan oleh Allah? Alladzina asrafu ala anfusihim, mereka yang asrafu, yang melampaui batas, yang terlalu banyak berlaku zalim kepada diri sendiri. Yang berlaku zalim kepada diri sendiri, hamba aku. Bukan Allah nak membanggakan karena perbuatan zalimnya, tapi untuk mengatakan hamba itu sejauh mana perbuatan kezaliman yang dilakukan, sejauh mana kesalahan yang dilakukan, sebesar mana dosa yang dilakukan, tetap kamu hamba kepada aku, jangan lari daripada aku, yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadialladzina asrafu, tidak dikatakan wahai hambaku yang berdosa, yang melampaui batas di dalam dosa, yang terlalu banyak melakukan dosa. Yakni dibuka oleh Allah pintu selebar-lebarnya kepada manusia untuk kembali kepada Allah sebesar mana dosa yang dilakukan. Jangan cari kepada yang lain, jangan buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.
Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, la taqrabu min rahmatillah, jangan putus asa untuk mendapat rahmat Allah, pengampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampunkan dosa semua. Mas, ini pemberian tahu dari apa? Iklan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan dosa semua supaya tak ada seorang pun yang mengecualikan dosa ini agaknya diampunkan atau tidak ya. Allah sudah mengatakan semua. Maka jangan lepaskan peluang untuk sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ukur dosa dengan rahmat Allah, karena dosa sebesar manapun juga, kalau semua dosa ini semua umat manusia bermula daripada makhluk pertama sampai akhir zaman dosanya disatukan dibandingkan dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, adalah kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ila dalam hal ini pintu taubat adalah merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menyadari kelemahan manusia, kekurangan yang ada pada manusia, maka dibuka pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang melihat, yang mengetahui kepada manusia yang kerap tergelincir kepada perbuatan dosa, dibuka pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu tergelincir berbuat salah, sebaik-baik orang berbuat salah adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila mana Allah sudah membuka ruang seperti ini, bila mana Allah sudah memberitahukan kamu ini banyak salah dan saya suka orang yang salah kalau kembali kepada saya, bila mana ada orang sudah diberi ruang sebesar ini mengabaikan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini tidak menghargai tawaran yang sudah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita orang yang mengambil peluang daripada tawaran Allah Subhanahu wa taala, yang kita manusia kerap tergelincir, jangan melepaskan peluang untuk kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya tentang Babu At-Taubah, meletakkan beberapa perkara tentang syarat-syarat At-Taubah. Yang pertama adalah tadi apa saya katakan, arti taubat itu adalah kembali daripada jauh dari Allah, kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi yang lain kepada taubat adalah menjauhkan diri daripada segala dosa yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Maka ini bahagian daripada arti At-Taubah. Hukum kepada taubat ini adalah wajib seseorang bertaubat. Maka orang yang berdosa bila mana tidak bertaubat, maka dia telah meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada orang yang bersalah dan berdosa. Dari baik bertaubat itu wajib daripada dosa yang kecil ataupun dosa yang besar, dosa yang nampak dan dosa yang tidak nampak. Apakah dosa yang tidak nampak? Dosa yang nampak mungkin kata-kata dan perbuatan yang dinampak. Dosa yang tidak nampak, dosa tersimpan di dalam hati. Apa dosa yang tersimpan di dalam hati? Macam orang yang dia merendahkan orang lain, memaki orang lain di dalam hatinya. Atau orang yang dia menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Atau orang yang dia sombong dalam hatinya, ta'ajjub, berbangga diri, hasad, dengki. Itu bahagian daripada virus stage 16, daripada yang membahayakan kepada hati dan jiwa manusia. Berhati-hati daripada penyakit ini. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dabba ilaikum da'ul umam," akan menimpa kepada kamu penyakit yang penyakit itu pernah menimpa kepada umat sebelum kamu, yakni penyakit yang di setiap zaman mesti wujud dan mesti ada. Dikatakan dabba, dabba itu macam menyerap, yakni macam wabah, penyakit yang merebak di mana-mana, itu artinya dabba. Da'ul umam, penyakit yang pernah berlaku kepada umat sebelum kaum, yakni kepada umat sebelum kita pun penyakit itu sudah wujud. Nabi memberitahukan supaya kita tahu kalau itu ada, cari penawarnya, supaya tidak menimpa kepada kita atau pernah menimpa kepada umat sebelum kita yang terkena penyakit itu dan tak pandai mencari jalan keluarnya. Apakah penyakit itu? Dua perkara disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu? Al-hasad wal baghdha. Hasad dengki dan penyakit benci. Itu dua penyakit yang menimpa kepada umat sebelum kamu dan akan menimpa kepada kamu. Fahiyal haliqah. Penyakit itu adalah penyakit
kur wala aqulu halaqatu sya'r, tapi saya tidak maksudkan itu penyakit pencukur, umpama pencukur rambut, akan tetapi halaqatu din, pencukur kepada agama, sehingga dengan hasad orang menghalalkan segala perkara dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama, dengan benci melakukan perkara yang dilarang oleh Allah di dalam agama, maka penyakit hasad dengki ini dan juga penyakit benci akan meruntuhkan nilai-nilai agama hanya sekedar untuk memenuhi kehendak daripada hasad dengki seseorang dan juga sifat bencinya. Maka oleh karena itu, ini bahagian daripada penyakit yang ada di dalam hati dan jiwa yang kita perlu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hasadta fala tabghi." Kalau kamu punya sifat hasad dengki, jangan melampau. Apa makna punya sifat hasad dengki jangan melampau? Sifat semula jadi manusia ini ada punya sifat kecemburuan kepada orang lain, baik orang lain atau kelebihan. Dalam kelebihan yang tidak ada kepada dirinya, terkadang mengundang kecemburuan dari dalam hati orang itu. Dia mungkin tak nak benda itu wujud, tapi dia datang macam itu dalam hati dan perasaannya. Si fulan lebih maju, si fulan punya kereta baru, si fulan dapat kerja lebih baik, fulan lebih banyak teman yang fulan. Walhasil ada perasaan tidak senang hati dengan apa kelebihan yang ada pada orang lain. Kata baginda Rasulullah, "Faida hasadda fala tabghi." Kalau benda ini ada dalam diri kamu, kamu jangan melampau. Apa makna jangan melampau? Yang kalau tak boleh dihilangkan, jangan diceritakan, jangan ditunjukkan. Jangan mengatakan apa fulan itu, merendahkan kepada orang lain. Ini adalah perbuatan melampau di dalam hasad dengkinya. Kalau ada perasaan hasad dengki, bila mana tidak dapat dihilangkan, maka hendaklah jangan melampau dengan menunjukkan perasaan hasad dengki tersebut. Alangkah baiknya kalau diubah, dicari penawarnya. Apakah penawar kepada hasad dengki? Yakni kalau kita hasad dengki kepada orang lain yang ada kelebihan dalam hartanya, maka kita melihat dan memberitahukan kepada kita punya diri sendiri, kalau kelebihan yang ada pada orang itu siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa pula kita atur Allah Subhanahu wa taala supaya tidak memberi kepada si fulan dan memberi kepada dirinya sendiri, sementara kita dengan fulan itu adalah sama-sama hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini itu adalah bahagia daripada penyakit yang ada di dalam, yang perlu untuk kita bertaubat bila mana ada sifat riya, bila mana ada sifat sombong, bila mana ada sifat hasad dengki dan juga penyakit-penyakit yang lain. Syarat daripada at-taubah. Qala ulama'u, ulama mengatakan bahwasanya taubat itu wajib ke atas segala dosa dan segala maksiat. Sampai dia ataupun dosa-dosa antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ada tiga syarat. Yang pertama adalah al-iqla'u 'anil ma'siyah. Yang pertama adalah meninggalkan maksiat tersebut. Tidaklah dibenarkan taubat seseorang yang sedang melakukan maksiat, kemudian ingin bertaubat daripada maksiat itu sementara dia masih berbuat maksiat tersebut. Seseorang yang ingin bertaubat daripada riba, maka dia mengatakan, aku nak habiskan dulu riba yang ada sekarang ini, lepas itu aku nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mesti saat itu juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat pertama kepada at-taubah. Adapun syarat yang kedua daripada syarat at-taubah adalah an yandam ala fi'liha, menyesal ke atas perbuatan dosa yang dilakukan, perbuatan maksiat yang dilakukan. Tanpa ada penyesalan, maka tiada guna kepada taubat tersebut. Walihara di dalam kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala mesti ada penyesalan. Apa maksud daripada penyesalan? Ingat apa dosa yang kita lakukan dan ingat apa hukuman Allah kepada perbuatan dosa yang kita lakukan. Di situ kita akan menyesal. Apa dosa yang kita lakukan? Apa saja jenis dosa yang kita lakukan? Apa hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukan dosa tersebut? Contohnya, kalau seseorang itu melakukan dosa mengumpat, menceritakan keburukan orang lain, apa hukuman atau yang Allah tunjukkan tentang dosa tersebut? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dan ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu." Jangan kamu mengumpat akan keburukan orang lain. Adakah kamu mahu memakan daging daripada saudaramu sendiri dalam keadaan daging itu menjadi bangkai dan kamu tidak suka
digambarkan perumpamaan orang mengumpat akan orang lain, umpama orang makan daging. Dagingnya itu bangkai. Kalau kita ada daging, nampak itu kalau kita tahu daging itu bangkai, maka kita dah jijik untuk memakannya. Allah menggambarkan tentang taubat, tentang ghibah itu, orang makan daging bangkai, bangkai apa? Yang dikatakan di sini oleh Allah, bangkai manusia. Bangkai manusia, bagaimana seorang boleh makan daging bangkai manusia, apa namanya manusia, maka dia pun tidak akan mampu untuk memakannya. Macam apa itu, macam apa ini yang, apa, orang yang lain macam yang makan manusia dalam berita. Itu. Kemudian apa pula digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makan daging bangkai manusia, manusia bukan manusia yang jahat. Manusia bukan manusia yang tak dikenal, saudaranya sendiri. Makan daging bangkai saudaranya sendiri. Ayuhibbu ahadukum an yaqula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ini uraian perumpamaan tamthil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ingatkan kalau seseorang itu sedang mengumpat, bahwasanya dosa mengumpat ini adalah umpama makan daging bangkai daripada manusia saudaranya sendiri, maka manusia sendiri akan terelak dan akan jijik untuk melakukan benda mengumpat, disebabkan perumpamaannya pun adalah telah diperumpamakan dengan perumpamaan yang menjijikan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Maka dalam hal ini bagi syarat yang kedua kepada taubah an-nadam, yakni penyesalan. Bagi Rasulullah bersabda, an-nadamu taubatun. Penyesalan itu adalah taubat, mesti ada menyesal. Tapi orang yang dia bertobat, astagfirullahaladzim, tak ada menyesal akan perbuatan yang sudah dilakukan, maka tidak sempurna taubatnya. Yang ketiga adalah an-yazima an la ya'uda ilaiha abadan, berazam untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa tersebut. Lihat dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan mereka orang-orang yang melakukan dosa, awalam anfusahum, atau zalim kepada diri sendiri, yang berbuat zalim dosa kepada dirinya sendiri, dzakarullah, langkah pertama seseorang itu boleh mencegah daripada perbuatan dosa bila mana mengingati Allah Subhanahu wa taala. Melihat dalam hadis yang lain sebelumnya yang kita pernah bahaskan dalam kelas yang lalu tentang seseorang berdoa bertawassul dengan amalnya, yaitu orang yang ingin melakukan zina. Ketika ingin melakukan perbuatan zina, maka diingatkan oleh perempuan itu, la tafuddal khatim illa bihaqqih, yakni jangan kamu lakukan benda yang seperti ini kecuali dengan haknya, yakni perbuatan yang boleh dilakukan dengan haknya melalui pernikahan, kamu jangan melakukannya tanpa pernikahan, yakni zina. Diingatkan oleh perempuan itu, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Perempuan itu ketika mengingatkan kepada lelaki yang akan berzina dengannya supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lelaki itu terus apa namanya menarik dirinya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan kepada Allah oleh perempuan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dosa, mengabulkan doa lelaki tersebut yang meninggalkan perbuatan dosa dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah untuk kita tercegah daripada perbuatan dosa, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ingat kepada Allah? Dipantau oleh Allah. Bayangkan kalau perbuatan dosa yang kita lakukan orang lain nampak. Bukankah ramai orang manusia kalau ada berbuat dosa disembunyi-sembunyi? Melakukan perbuatan dosa itu kucing kalau diberi makan dia datang. Tapi kalau dia curi disembunyi-sembunyi. Manusia demikian juga, kalau bertobat dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin melakukan dosa disembunyi-sembunyi. Wahakada, kalau seseorang ingin melakukan dosa, maka kalaupun orang tidak nampak, Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik wala akthar illa huwa ma'ahum. Tidak ada orang yang berbisik-bisik, yakni bercakap senyap-senyap, tiga orang kecuali yang keempat Allah.
Lima orang, yang keenam Allah. Kurang daripada itu, lebih daripada itu, ini perbincangan senyap-senyap, tak ada orang lain dengar. Tapi Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu apa yang dirancangkan, baik di dalam rumahnya, dalam biliknya, dalam tanah, dalam mana saja. Allah mengetahui apa saja yang diperbincangkan. Bayangkan kalau seseorang itu berada di supermarket untuk membeli barang, kemudian ingin mengambil barang yang disukai. Ada CCTV di sini. Dia takkan boleh melakukannya. Sebab apa? Dipantau. Lalu kita yang 24 jam yang terkadang kita tidak dapat mengawasi diri sendiri saat kita tidur, Allah Subhanahu wa taala mengawasi kepada kita. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah taala mengantuk dan tidak tidur, sentiasa memantau kepada hamba-Nya. Bayangkan kalau perbuatan dosa yang kita lakukan senyap-senyap ataupun bersendirian, dengan kita punya handphone-nya, dengan kita punya iPad-nya, melayari kepada tempat-tempat yang tidak benar, Allah Subhanahu wa taala memantau kepada kita. Jadikanlah pemantauan Allah penghalang utama untuk kita melakukan dosa, maka kita akan terhindar daripada dosa tersebut. Oleh hata an-najah, diperlukan akan penyesalan daripada perbuatan dosa. Yang ketiga adalah al-azam, berazam untuk tidak melakukan perbuatan dosa itu kembali. Azam ini akan dilihat oleh Allah sejauh mana orang yang bertobat mempunyai azam untuk tidak melakukan apa saja dosa yang dilakukan olehnya. Dan bila mana ingin bertobat, maka mesti ada azam, aku tak nak buat lagi. Kadar azam yang ada di dalam hati Allah Maha mengetahui. Ini azamnya betul-betul atau azamnya 10%. Bergantung kepada azam orang itu untuk meninggalkan dosa, maka taubatnya itu akan dinilai, akan diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mantap azamnya, maka akan diterima oleh Allah taubatnya. Kalaupun setelah itu tergelincir lagi perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan membuka ruang kepada hamba tersebut untuk bertaubat lagi. Sehingga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang manusia berbuat dalam satu hari 24 jam itu 70 kali dosa kepada Allah, Allah akan buka pintu taubat 70 kali juga untuk hamba tersebut. Yakni tidak ada pintu taubat ditutup oleh Allah. 70 kali satu hari berbuat dosa, satu hari 24 jam. Jumlah jamnya pun, jumlah dosanya lebih banyak daripada jamnya. Sehingga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala 70 pintu taubat. Bila mana setiap kali bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka kalau tergelincir kali yang kedua, bertaubat lagi, dikabulkan taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab perbuatan yang menggeramkan kepada syaitan. Syaitan berusaha untuk menyesatkan kepada manusia, tapi syaitan kalah bila mana manusia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia susah payah mengatasi manusia tergelincir berbuat dosa, Allah buka pintu taubat supaya manusia bertobat, tapi kena dipenuhi syarat daripada taubat tersebut. Ditambahkan syarat yang keempat bagi mereka yang mau bertobat adalah meninggalkan teman-teman yang biasa dirinya tergelincir berbuat dosa dengan teman yang selalu membawa mengajak untuk berbuat maksiat. Syarat yang keempat sebagai tambahan daripada syarat taubat adalah meninggalkan teman yang menjadi sebab kepada kita berbuat dosa. Itu syarat daripada kita untuk bertaubat daripada perbuatan dosa disebabkan oleh karena teman. Ini diambil daripada hadis Nabi SAW tentang seorang daripada Bani Israel yang membunuh 99 orang. Lalu dia datang kepada seorang hamba Allah bertanya, saya sudah bunuh 99 orang dan saya ingin bertaubat. Kata hamba Allah itu mengatakan, tiada pintu taubat bagi engkau, digenapkan menjadi 100 orang. Sebab jawabannya tidak menyenangkan, maka orang itu pun cari seorang yang alim, bertanya, saya sudah membunuh 100 orang, adakah saya boleh untuk bertaubat kepada Allah? Orang alim itu menjawab, siapa yang menghalang engkau untuk bertaubat kepada Allah? Tapi kau tinggalkan kampung yang kau dulu dengannya itu. Yang di kampung yang dia dulu, orang-orang jahat, orang-orang yang tak baik, orang-orang derhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Tinggalkan kampung itu, berpindah ke kampung sebelah sana, menyembahlah kepada Allah bersama dengan mereka. Kampung sebelah sana adalah kampung orang-orang yang baik. Orang yang alim tadi menyuruh kepada hamba Allah tadi yang berbuat dosa membunuh 100 orang, disyaratkan tinggalkan kampung orang yang tak baik, berpindahlah kepada kampung orang
yang baik, maka diambil daripada peristiwa hadis ini yang disebutkan dan diceritakan oleh Rasulullah, orang yang ingin bertaubat kepada Allah karena perbuatan dosa disebabkan temannya, syarat sah daripada taubat orang itu meninggalkan teman yang menjadi sebab kepada dirinya melakukan perbuatan yang tidak baik. Tambahan syarat yang kelima adalah bila mana dosa itu terkait dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Tadi bila mana dosa itu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana terkait dengan hamba Allah, maka syarat yang keempat adalah untuk ajabul amin haqqi sahibiha. Meminta kebebasan atau pembebasan daripada tuan yang punya hak daripada orang lain. Dosa manusia dengan Allah mabniyatun 'alal musamahah. Dosa orang kepada Allah dasarnya adalah maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni paling mudah untuk mendapatkan maaf bila mana orang itu berdosa kepada Allah. Tapi yang paling susah adalah kalau manusia mempunyai dosa dengan manusia. Disebabkan Allah Maha Pemurah dan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemaaf. Sementara manusia punya sifat dendam, punya ingin balas, yakni punya sifat kedukun dan seterusnya. Tak mempunyai sifat kasih sayang seperti Allah Subhanahu wa taala. Maka susah untuk mendapatkan maaf daripada manusia yang kita mudah untuk mendapatkannya daripada Allah. Maka hubungan dosa manusia dengan Allah Subhanahu wa taala mabniyatun 'alal musamahah, mudah untuk mendapatkan maaf. Tapi dosa manusia dengan manusia mabniyatun 'alal musyahah, yakni asal dasarnya itu adalah tuntut menuntut kedekut satu dengan yang lain. Diumpamakan oleh baginda Rasulullah tentang satu hadis yang disebutkan oleh Nabi, atadruna malil muhlis, tahukah kamu siapa orang yang bankrupt? Kata sahabat, orang yang bankrupt orang yang tak punya dinar ataupun dirham. Kata baginda Rasulullah, orang yang bankrupt itu adalah orang yang nanti datang di hari kiamat dengan pahala salat, dengan pahala zakat, dengan pahala puasa, dengan pahala-pahala amal ibadah yang dilakukan. Bankrupt walaupun datang dengan membawa pahala. Bagaimana pula boleh bankrupt datang dengan membawa pahala, walaupun datang membawa pahala tadi, pahala salat kepada Allah, zakat kepada Allah, puasa kepada Allah, yang lain ibadah-ibadah kepada Allah, tapi silapnya dia maki kepada fulan, dia ambil harta si fulan, dia bunuh kepada si fulan, kepada manusia. Tadi ganjaran yang dibawa hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang dilakukan dia dengan manusia, maki orang, umpat orang, ambil harta orang berkaitan dengan manusia. Wa yaqta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Orang yang dizalimi di dunia, yang diambil hartanya, yang dimaki, yang dinodai marwahnya, yang dizalimi itu akan menuntut haknya daripada orang yang zalim. Dan ini adalah satu realiti, kenyataan yang kita tidak boleh mendustakan bahwasanya masing-masing akan dituntut haknya daripada orang lain. Sehingga dalam Sahih Bukhari baginda Rasulullah bersabda, akan dibangkitkan nanti di hari kiamat kambing yang bertanduk untuk dihadapkan oleh dengan kambing yang lain. Kambing ini menghantam kepada kambing yang lain disebabkan oleh kerana ada dua ekor kambing di dunia, yang satu dihantam oleh kambing yang lain dengan dengan tanduknya. Di hari kiamat nanti kambing yang dihantam di dunia itu menghantam kepada yang dibalas kepada yang menghantamnya nanti di akhirat. Setelah itu kedua kambing itu akan menjadi debu. Bila menjadi debu, setelah diambil haknya masing-masing, itu kambing tak punya akal, mukallaf seperti manusia, tidak diperintahkan sholat, tidak diperintahkan zakat, tak ada apa-apa hukum bagi hayawan. Tapi dituntut bila mana kambing menodai hak kambing yang lain. Manusia diberi akal oleh Allah, ada hukum, ada wahyu, ada hadis Nabi SAW. Bila mana diabaikan apa menjadi hak kepada orang lain, maka akan dipikulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dituntut daripada orang yang dizalimi. Fa yaqta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Sehingga orang yang zalim tadi itu diambil pahalanya, diberikan kepada orang yang dizalimi. Yang dimaki, yang diumpat, yang diambil hartanya, walaupun dia tak banyak amal, ganjaran pahala salat, zakat dan seterusnya diberikan kepada orang yang zalimi. Hatta idza baliyat hasanatuhu. Kalau ganjaran orang tadi dah habis, sementara kezalimannya belum habis,
dosa orang yang dizalimi diambil diberikan kepada orang yang zalim tadi. Ini orang yang bengkak datang bawa pahala kembali kepada Allah dengan membawa dosa orang lain disebabkan kesilapan orang itu kepada orang lain. Walihada pentingnya seseorang untuk memperhatikan hubungannya dengan manusia untuk tidak dianggap remeh. Kata baginda Rasulullah, siapa orang yang mengambil tanah orang lain kaya syibrin walaupun satu jengkal sahaja, tawadahullah, Allah akan pikulkan itu sekedar satu jengkal di lehernya nanti di hari kiamat. Bila mana mengambil hak daripada harta atau tanah orang lain, karena apa? Menjadi hak kepada orang lain. Lalu bagaimana kalau seorang tergelincir melakukan dosa yang seperti ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dikatakan di sini oleh Imam Nawawi meletakkan syarat yang keempat, an yabra'a min haqqi sahibiha, yakni minta pembebasan daripada tuan punya hak. Kalau diambil hartanya, iman hartanya dikembalikan ataupun meminta dihalalkan daripada orang tersebut. Kalau dosanya kepada orang lain memfitnah, baik melalui fitnah surat kabar atau melalui fitnah internet atau melalui WhatsApp yang zaman kita sekarang, orang itu tak ambil kira, tangan yang gatal selalu untuk hantar informasi tanpa dia tahu informasi benar ataupun tidak, atau fitnah kepada orang lain. Maka memfitnah kepada orang lain atau qazaf kepada orang lain, menuduh berzina kepada orang lain, maka hendaklah orang yang melakukan perkara demikian mengisytiharkan kalau apa yang dituduhkan itu adalah salah dan tidak benar. Dan juga kalau dia yang melakukan internet, kalau internet, maka dia kena mengakui dalam internet juga sebagai pembebasan daripada apa yang telah dituduhkan kepada orang lain daripada fitnah yang tidak benar, supaya mendapatkan penghalalan daripada orang yang difitnah ataupun telah dijelaskan aibnya oleh orang tersebut dengan cara yang tidak benar. Ini bila mana berkaitan dengan masalah kehormatan orang lain. Bila mana ia bersaksi dosanya kepada orang lain, saksi palsu, maka dia pun kena mengiktiraf, satu hari saya bersaksi palsu kepada si fulan. Kenapa kita? Walhasil, dosa yang terkait dengan orang lain adalah meminta pembebasan kepada orang yang dia telah salah kepadanya, baik kalau itu menjadi hak kepada orang itu dikembalikan haknya, ataupun meminta halal daripada orang tersebut, ataupun meminta maaf kepada orang yang dia telah melakukan dosa kepadanya. Hal itu berkenaan dengan masalah dosa yang terkait dengan orang lain. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Astaghfiru rabbakum wa tubu ilaihi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha." Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Apa taubat nasuha? Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa Allah mengatakan taubat nasuha adalah taubat seseorang yang tidak mahu kembali kepada perbuatan dosa itu, seperti mana tidak mungkin kembalinya air susu ke dalam badan daripada kambing ke atau unta atau manusia, yakni tidak mungkin kembali lagi meninggalkan dosa dan tidak mungkin kembali kepada dosa yang dilakukannya untuk selama-lamanya, yakni tanamkan azam untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Ini pandangan Sayyidina Umar bin Khattab berkenaan dengan taubat an-nasuha. Daripada pandangan salah seorang ulama bernama Imam Al-Kalibi mengatakan bahwasanya taubat nasuha itu adalah istighfar dengan lisan, yang kedua menyesal dengan hati, yang ketiga mencegah diri dengan badan untuk melakukan perbuatan dosa. Tiga perkara ini yang akan menjadi rangkaian utama kepada taubat nasuha. Apa yang pertama? Istighfar dengan lisan, menyesal dengan hati yang kedua, yang ketiga adalah mencegah anggota tubuh badan ini daripada melakukan dosa. Ini pandangan Al-Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, apakah taubat nasuha? Taubat nasuha adalah seorang bertaubat daripada semua dosa tanpa terkecuali. Aku ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi saya dosa itu tak boleh lah. Kita mengatakan mesti boleh. Kalaupun dirinya mengatakan tak boleh, berusaha untuk memaksa supaya boleh. Karena apa?
Karena taubat itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita terima ilham daripada Allah untuk bertaubat dan kita respon, Allah akan berikan bantuannya untuk kita mampu mengalahkan apa benda yang kita lemah untuk meninggalkannya. Apa saja perbuatan dosa? Terlibat daripada dadah, terlibat daripada apa saja jenis penyakit dosa, maksiat yang dilakukan, kalau ada keazaman dan sungguh dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, maka bantuan taufik dari Allah Subhanahu wa taala pasti akan diberikan. Kenapa? Kita karena mesti paham bahwasanya taubat itu saya katakan tadi adalah satu nikmat dari Allah. Tidak ada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang menyesal karena perbuatan dosanya, melainkan keinginan untuk bertaubat, rasa menyesal itu satu gerakan yang sudah diberikan oleh Allah kepada hamba tersebut untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih jelas dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah. Pun dalam surat Al-Qur'an ada namanya surat At-Taubah. Karena pentingnya sifat bertaubat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika alladziina taballahu 'alaihim liyatubu. Mereka itu adalah orang yang taballahu 'alaihim. Allah mentaubatkan kepada mereka liyatubu, agar supaya mereka bertaubat. Apa maknanya? Bukankah orang itu bertaubat dulu baru diterima taubatnya? Dia bertobat kepada Allah, Allah terima taubat. Tapi dalam ayat ini Allah tidak meletakkan kalau dia bertobat aku terima taubat. Tapi Allah memberitahukan aku memberikan ilham kepadanya taubat untuk dia bertobat baru diterima taubatnya. Jadi kalau ada orang menyesal, ada orang ingin bertobat, itu adalah tanda sayangnya Allah kepada orang itu dengan digerakkan hatinya untuk bertobat kepada Allah. Cepatlah untuk merespon dengan bertaubat dan akan diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau diabaikan dengan tidak mengindahkan ilham untuk bertaubat, mungkin itu ilham akan kembali lagi kepada orang itu sehingga tak terlintas pun di hati orang tersebut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Ulaika alladziina taballahu 'alaihim liyatubu. Mereka lah orang yang diberi ilham oleh Allah untuk bertaubat agar supaya mereka bertaubat untuk diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga perkara. Ilham untuk taubat. Orang bertaubat, Allah terima taubat. Paham dong? Hal berkenaan dengan taubat nasuha yang pertama, bertaubat daripada semua dosa. Yang kedua adalah menumpukan azam 100% untuk meninggalkan semua dosa yang sudah dilakukan, yakni azam untuk tidak melakukan dosa apapun juga. Itu taubat nasuha. Yang ketiga adalah at-takhlis minasy-syawa'ib fi ikhlas taubah, membersihkan niat di dalam hati dan jiwa di dalam mengikhlaskan niat untuk bertaubat, supaya taubatnya bukan taubat suri, bukan taubat hanya di lisan saja, tapi taubat yang bersemani di dalam hati untuk meninggalkan semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa. Kita baca hadis yang pertama. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول demi Allah sesungguhnya
serta bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Riwayat Bukhari. وعن الأعرج بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. Dari Al-Arab bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, hai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah ampunan daripadanya, kerana sesungguhnya saya ini bertaubat 100 kali dalam sehari. Wa'an Abi Hamzah al-Anas bin Malik dalam sahabat Khalid Rasulullah SAW radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la Allahu afrahu bi tawbati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ta'irihi wa qad adallahu fi ardin fala. Wa fi riwayah Muslim la Allahu ashaddu farahan bi tawbati 'abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardin fala فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى الشجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخدامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Dari Abu Hamzah yaitu Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu, kala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nescayalah Allah itu lebih gembira dengan taubat hamba-Nya daripada gembiranya seseorang dari kamu yang jatuh di atas untanya dan oleh Allah ia disesatkan di suatu tanah yang luas." Muttafaq alaihi. Dalam riwayat Muslim disebutkan demikian, nescayalah Allah itu lebih gembira dengan taubat hamba-Nya ketika ia bertaubat kepada-Nya daripada kegembiraan seseorang yang berada di atas kegerahannya, yang dimaksud ialah untanya dan berada di suatu tanah yang luas, kemudian kegerahannya tersingkir dari dirinya sedangkan di situ ada makanan dan minumannya. Orang itu berputus asa, kemudian ia menghala ke semua kebun dan terus tidur berbaring di bawah naungannya, sedang hatinya sudah berputus asa sama sekali dari menemui keberadaannya tersebut. Tiba-tiba pada kalanya ia berkeadaan begitu keadaannya itu tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil ikatnya dan oleh sebab ia sangat gembira maka ia berkata, ya Allah, Engkau adalah hamba-Mu dan aku adalah Tuhan-Mu. Ucapannya menjadi tersalah disebabkan oleh kegembiraannya. Dalam hadis ini diceritakan bahwasanya teladan utama dan ikutan utama kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nabi dan rasul yang tidak berdosa, baik itu dosa kecil apatah lagi dosa besar, dosa yang zahir ataupun dosa yang batin, yang bersih daripada dosa pun juga memohon ampun dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, beliau bersabda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah, yakni bersumpah demi Allah, wallahi demi Allah. Ingin memastikan pentingnya untuk seseorang bertaubat dan beristighfar kepada Allah sehingga Nabi bersumpah. Walaupun sabdanya dan ucapannya tidak pernah dusta, ucapannya tidak terlintas daripada hawa nafsu, wa ma yaqulu al-hawa huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bercakap daripada hawa nafsu melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nak bercakap tentang masalah perlunya seseorang beristighfar dan memohon ampun kepada Allah, Nabi bersumpah itu, wallahi, supaya kita ambil berat, supaya kita tidak mengabaikan tentang masalah al-istighfar dan juga memohon ampun kepada Allah serta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni la astaghfirullah, saya memohon ampun kepada Allah dengan istighfar, wa atubu ilaihi, dan bertobat kepada Allah beliau dalam satu hari akhara min sab'in marrah, lebih daripada 70 kali. Apa maksud beliau? Yang saya berkesempatan dalam satu hari. Apa maksud daripada satu hari? Bermula daripada terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini
waktu yang nanti ambil peluang untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata salah seorang sahabat, inilah a'udhu, saya boleh mengira, menghitung ketika duduk dengan Rasulullah dalam satu majlis istighfar astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim 70 kali istighfar yang dilafadzkan pada seseorang yang tidak pernah berbuat dosa pun juga. Untuk apa Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun beliau tidak pernah berbuat dosa? Yang pertama, untuk memberitahukan supaya kita mengetahui, meneladani kepada Rasulullah. Aku, yakni Rasulullah, contoh kepada kamu. Aku beristighfar. Ikutilah aku dalam istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang lain, istaghfiru ilallah fa inni, mintalah ampun kamu kepada Allah, sesungguhnya saya juga minta ampun kepada Allah. Yakni setelah menyuruh kepada umatnya beristighfar, memberitahukan saya beristighfar, ikut kamu dengan saya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akthar min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Apa makna lebih daripada 70 kali? Tanpa sempadan, tanpa kiraan bilangan. Nah, beristighfar 70 lebih, silakan. 1000, silakan. Nah, 10.000, fadlu, tanpa batasan. Nabi SAW mengatakan lebih daripada 70 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang-kurang, jangan sampai kurang daripada 70 kali, karena yang tak berdosa pun beristighfar 70 kali sehari. Dan buat yang kedua, 100 kali Nabi beristighfar. Ambillah peluang untuk beristighfar pula daripada hari yang seterusnya. Yang belum beristighfar hari ini 70 atau 100, balik rumah istighfar 10 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 sampai 100 kali untuk meneladani daripada Nabi Muhammad SAW. Ida, yang pertama, kenapa Nabi beristighfar? Adalah ingin menjadikan beliau sebagai contoh kepada orang lain di dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna daripada istighfarnya Rasulullah tidak sama dengan makna istighfarnya manusia. Istighfar manusia adalah karena perbuatan dosa yang dilakukan atau kesilapan. Istighfarnya Nabi Muhammad SAW mempunyai dua sebab. Sebab yang pertama adalah karena perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang Nabi, walaupun perbuatan itu bukan perbuatan yang salah. La dosa wala, bukan perbuatan yang makruh, tapi perbuatan biasa yang tidak layak untuk dilakukan oleh seorang Nabi. Maka perbuatan ini menyebabkan Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam istilah dikatakan hasanatul abrar sayyiatul mugarrabin. Perbuatan baik yang dilakukan oleh golongan yang kelasnya kelas abrar, orang baik, dianggap tidak baik bagi orang yang kelasnya mugarrabin, yakni bagi orang yang kelasnya lebih tinggi. Dahulu dalam ilmu hadis, orang kalau ingin meriwayatkan hadis, dilihat orang itu layak diambil riwayatnya atau tidak, sehingga menjadi ukuran kepada ahli hadis untuk mengambil riwayat daripada ahli hadis, daripada perawi. Kalau perawi itu suka gelak ketawa terbahak-bahak di tepi jalan, tak diambil hadisnya. Walaupun hukum ketawa itu adalah perkara yang boleh sahaja, tapi tak layak kepada perawi hadis untuk tertawa terbahak-bahak di tepi jalan. Maka perawi yang seperti ini, walaupun melakukan perbuatan yang tidak salah, bukan haram pun, tapi tidak diambil hadisnya sebab melakukan perbuatan yang tidak layak untuk dilakukan oleh seorang yang statusnya sebagai perawi hadis. Contoh yang kedua, dahulu seorang datang daripada jauh untuk mengambil hadis daripada satu orang. Perjalanan yang jauh ditempuh, ketika sampai ke kampung itu didapati si perawi hadis yang akan diambil hadisnya sedang membuka songkoknya terhadap unta ataupun keledai yang terlepas daripada ikatannya. Dia khawatir unta atau keledai itu cabut lari, maka dia buka songkoknya atau imamahnya, berpura-pura menipu kepada keledai atau unta itu supaya bisa ada makanan, didekatkan macam hilang supaya keledai itu tak lari atau unta itu tidak lari. Orang yang datang daripada jauh ini ingin mengambil hadis daripada orang tersebut. Maka nampak perbuatan si perawi itu yang berdusta atau menipu kepada unta. Dia mengatakan, aku tidak merasa aman daripada seseorang yang menipu kepada unta, yang mungkin menipu kepada Rasulullah SAW. Tak jadi dia ambil hadisnya. Apa hukum orang buka songkok untuk tipu kepada hewan?
tidak akan sampai kepada peringkat dosa, tapi karena kedudukan dia sebagai perawi hadis, maka berbeza dengan orang lain. Rasulullah adalah tertinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang dilakukan oleh sahabat atau orang biasa adalah perkara biasa, tapi tak sesuai dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai makna beratnya Nabi menerima apa rahasia Allah yang diberikan kepada baginda Rasulullah. Bila mana yang dirasa oleh Nabi terlalu berat, Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir tidak mampu untuk mengikutnya dan akan dianggap kurang menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah, dalam hadis beliau bersabda, "Innahu la yughanu 'ala qalbi." Yani terkadang ada perkara yang memberatkan kepada hati saya dan saya beristighfar kepada Allah. Apa yang diturunkan oleh Allah daripada ma'rifah, daripada kedudukan, daripada ma'ani rohaniyah yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, bila mana Nabi merasa menerimanya dalam keadaan berat, maka Nabi akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sama dengan manusia. Manusia biasa, oleh karena demikian Nabi beristighfar adalah satu, adalah karena sebabnya bila mana ada perbuatan yang kalau orang biasa buat tak mengaku, tapi tak layak bagi Rasulullah, maka dia beristighfar. Yang kedua adalah untuk menginsafi atau ketika menerima satu perkara yang berat daripada Allah Subhanahu wa taala, bila mana beliau bisa akan beratnya tanggung jawab itu, Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah istighfarnya Rasulullah untuk menaikkan pangkat dan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika baginda Rasulullah salat di waktu malam sehingga kakinya membengkak. Kemudian Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, adakah kamu masih melakukan ibadah sementara Allah sudah mengampunkan dosa kamu yang terdahulu dan akan datang?" Nabi bersabda, "Afala abda syukura, bukankah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur?" Yani ingin naik pangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih kurang sebab kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beristighfar. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hamzah, Anas bin Malik, dilarang Anas bin Malik Abu Hamzah. Anas bin Malik berkhidmat kepada Rasulullah umurnya 10 tahun. Yani ibunya bernama Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah, menyerahkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini Hunain. Ya Rasulullah, saya punya anak kecil." Diserahkan kepada Nabi untuk berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Doakan dia wahai Rasulullah," kata baginda Rasulullah, "semoga Allah berikan rezeki yang banyak, banyakkan zuriat dan diberikan panjang umur." Maka didapati dalam sejarah bahwasanya Anas bin Malik umurnya adalah 100 tahun lebih, meninggal di Irak dan punya anak lebih kurang 125 orang. Dan beliau adalah orang yang paling banyak harta berkat doa dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan hadis lebih daripada 1000 hadis. Nabi meninggal dunia umur Anas bin Malik 20 tahun. Berkhidmat dengan Rasulullah selama 10 tahun. Berkhidmat daripada umur 10, berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun. Umur 20 tahun Nabi meninggal dunia. Dan panjang umur sampai lebih daripada 100 tahun, meninggal pada tahun 98 Hijriah kalau silap saya. Yang umurnya lebih daripada 100 tahun. Jadi anak saya itu Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, "Aku berkhidmat kepada Rasulullah 10 tahun. Tak pernah ditekik, tak pernah dimarah, tak pernah dihalau, tak pernah mendengar kata yang tidak baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah disoal kepada satu perbuatan yang kalau aku tak buat, Nabi tanya, kenapa kamu tak buat? Tak pernah disoal macam itu. Kepada perkara yang sepatutnya aku buat, kalau aku tak buat, tak ditanya kenapa kamu tak buat." Yakni selama 10 tahun tak pernah mendapatkan baik daripada tindakan, perbuatan ataupun kata-kata daripada Rasulullah yang menyentuh pada hati dan perasaan Sayyidina Anas bin Malik, sebaik-baik majikan yang menunjukkan bagaimana berinteraksi dengan pembantu. Dan tengok, kalau semua pembantu yang berkhidmat membantu di rumah Rasulullah jadi orang besar. Anas bin Malik pembantu Rasulullah, Thawban pembantu Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud pembantu Rasulullah, Sabinah maula Rasulullah, Abdullah bin Abbas pembantu Rasulullah. Ya,
pembantu Rasulullah jadi alim ulama besar. Supaya majikan bila mana mempunyai pembantu tidak melihat kepada pembantu hanya berkhidmat sahaja, tapi mengajarkan kepada pembantu apa yang Allah wajibkan kepadanya. Demikian Rasulullah SAW bersabda, di antara orang yang mendapatkan dua kali ganjaran adalah orang yang mempunyai hamba sahaya lalu dibebaskan hamba sahaya dan diajarkan adab dan juga ilmu. Demikian orang itu, majikan itu akan mendapatkan dua kali ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian riwayat daripada Anas bin Malik mengatakan, Wallahu afrahu bitawbati abdihi min ahadikum sakata ala ba'irihi wa laqadallahu fi ardi falah. Diucapkan selamat datang kepada Syekh Mustafa Mubarak. Alhamdulillah, majlis bertuah dengan dihadiri ulama besar yang berkhidmat kepada Islam dan juga kaum muslimin dengan tulisan-tulisan dan buku karangannya yang masyhur dan menjadi pegangan kepada kita Nusantara ini, daripada buku beliau yang bertajuk untuk Ulman Haji dan Madhan Imam Syafi'i, dan itu sudah tersebar di mana-mana. Ada katakan tanda buku itu bermanfaat berdasarkan dengan keikhlasan penulisnya, kalau buku itu tersebar di mana-mana dan bermanfaat juga. Alhamdulillah kehadiran seorang alim besar yang hadir bersama dengan kita mengingatkan kepada kita akan pesanan daripada Sayyidina Muhammad Al-Haji, mengatakan kepada anaknya yang mulia dan sebut agama wa zarahum kullu mudrika fa inna Allah yuhyi al-qalba bi kulli ilmi kama yuhyi al-ardha bi kulli lisan. Wahai anakku, kata kepada Haji, duduklah kamu dengan para ulama dan rapatkan lutut kamu dengan lutut mereka. Sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati seseorang dengan cahaya ilmu para ulama, seperti mana Allah menghidupkan tanah dengan turunnya air hujan. Allah juga kedatangan syukur setempat Allah dan mengatakan ahlan wa sahlan tahiyatu kullu arabin tanziru biha ka kutubu bil arabi. Semoga dengan kehadiran beliau, ilmu yang akan disampaikan oleh beliau akan menguburkan hati dan jiwa kita dengan tambahan ilmu. Ketika mana kita dibimbing dengan ilmu yang akan disampaikan oleh beliau, saya tidak akan menyambung apa yang akan saya sampaikan untuk pepatah mengatakan tentang khabar manfaat berjalan. Kalau air ada, maka tak boleh kita berikan. Kehadiran beliau, saya tidak ingin mengambil peluang untuk mendengarkan yang saya akan sampaikan oleh beliau.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسائر الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله تبارك وتعالى أن ومن معي الولد الدكتور أحمد، بارك الله فيكم جميعا وفي أولادكم. ليسرني كل السرور هذه اللقاءات التي التقيت فيها مع أبناء العبرة من البلد، وكررت القول أني لا أقول هذا مجاملة ولا مداهنة، وما عرفت هذا في الحياة عن كتابكم، تكلموا بحكمة لكن لا بدون. يعني هذه اللقاءات التي رأيت فيها هذه الوجود الطيبة والتي ظاهرها إن شاء الله يدل على باطنها، تتمسك بالشعائر الدينية، تتمسك بالإسلام. حتى ومن جملة هذه الشعائر أني قلما أرى رأسا مكشوفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء إلى يوم الدين. Seterusnya, Syekh telah mengucapkan hamdalah dan juga selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan ke atas sekalian keluarga dan juga sahabat dan juga kepada sekalian anbiya. Syekh berkata, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku dan yang datang bersamaku iaitu anakku Dr. Anas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kamu pada zuriat kamu semua. Aku sangat gembira dengan kegembiraan yang sangat besar dengan pertemuan-pertemuan seperti ini. Aku berjumpa dengan orang-orang yang berada di negara yang di negara ini, dan aku ingin mengulangi lagi. Dan aku tidaklah mengatakan kerana aku ingin mujamalah. Mujamalah ini maknanya berkata indah saja atau ingin berpura-pura saja. Kerana aku orang yang tak pandai berpura-pura di dalam hidupku. Tetapi aku menyampaikan dengan hikmah, tetapi aku tidak perlu berpura-pura. Sesungguhnya pertemuan-pertemuan seperti ini melihat akan wajah-wajah yang bercahaya, yang baik-baik, yang mana itu adalah zahirnya. Mudah-mudahan itu zahir itu menunjuk kepada tauhid. Wajah-wajah ini adalah wajah-wajah yang berpegang teguh dengan ajaran Islam dan juga syiar-syiar agama. Dan tafadhul min Allah tabaraka wa ta'ala أن يكون المسلم ملتزما ما استطاع إلى ذلك سبيل شعائر الدين، وما تقرب عبد إلى الله تعالى بمثل ما افترضه عليه، من التواضع. ولا يزال العبد يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يحب، كما جاء في الحديث القدسي، فإذا أحببته، كما جاء في الحديث القدسي، كنت سمعه الذي يسمع لي، وبصره الذي يبصر لي، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإذا سألني لأعطيني. وهكذا الله تعالى يكون قريبا كل القرب من هذا المسلم الذي يسعى ما استطاع الى ذلك السبيل ان يتقرب الى الله تعالى. Ini adalah sebuah kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana seseorang muslim itu berpegang teguh
dengan ajaran Islam, dengan ajaran agama Islam semampunya. Dan seperti mana yang disebut di dalam hadis kudusi, tidak ada seperkara yang yang seseorang hamba menjadikan perkara itu sebagai mendekatkan dirinya kepada Allah lebih mulia daripada perkara yang telah difarzukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan tidaklah seseorang itu meneruskan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang sunat kecuali pada akhirnya akan cintakan kepadanya. Dan ini disebut dalam hadis qudsi. Hadis qudsi berarti hadis disebut oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila aku mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, dan aku menjadi penglihatan yang mana dia melihat dengannya, dan aku menjadi tangannya yang mana dia berusaha dengan tangannya, dan aku menjadi kakinya yang mana dia berjalan dengan kaki itu. Dan apabila dia bermohon kepada aku, nescaya akan aku kurniakan akan permintaannya. Yang dimaksud daripada hadis qudsi ini bahawa ketika seseorang itu berada dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semampunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yatamakkan al-insan al-muslim al-mu'min من أن يزداد تقربا من الله تعالى إلا عن طريق العلم حتى يعلم ما هو الواجب ما هو المندوب فيفعل كل منهما يفعل الواجب أولا ثم يفعل المندوب يعني الذي طلب منه على سبيل الحكم الواجب لابد أن يفعل المندوب إذا فعله أصيب عليه إذا لم يفعله لا يعاقب كيف يعرف أن هذا واجب وأن هذا من العلم كيف يعرف أن هذا حرام حتى يجتنب ويبعد عنه وأن هذا مكروه حتى يتنزه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات أمور تلتبس بين الحرام والحلال ومن التقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه من يمكن عن الشبهات كيف يعرف المسلم أن هذا حرام تماما وهذا حلال أن هذا فيه شبهة فيجتنبها لا بد من العلم ولذلك تحسدون على هذه المجالس اليوم في السراج تحكم على الشيخ هذا أمر كما قلت جميل
يحرص على حضور مدارس العلم، هذه مدارس العلم تحثها الملائكة، الملائكة تدرسها. حتى مع وجود النساء، النساء من أحد الجبال، الملائكة لا تحضر إذا كان النساء أشفاء. ثم إذا كان النساء من أحد الجبال، الملائكة تحضر. الآن ندرس قليل الملائكة الحمد لله سبحانه وتعالى، نعم، أن يرفعوا أسماءنا لله عز وجل ليرتبنا من أهل الذكر. ذاكرين الله كثيرا الذاكرات أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما. Tidak mungkin seseorang itu, seseorang muslim, seseorang mukmin akan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada jalan menuntut ilmu. Kerana di dalam jalan menuntut ilmu ini dia akan mengetahui apa yang wajib, apa yang sunat, dan dia akan berusaha untuk mengamalkannya. Benda yang wajib harus mesti dibuat. Benda yang sunat jika dibuat dia akan mendapat pahala, jika ditinggal dia tak mendapat apa-apa. Bagaimana dia nak mengetahui mana yang wajib, mana yang sunat dengan ilmu? Dan bagaimana seseorang yang mengetahui perkara yang haram sehingga dia boleh menjauhkan diri daripada yang haram? Bagaimana dia ingin mengetahui perkara yang makruh sehingga dia melepaskan dirinya daripada yang makruh? Pernahkah kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersabda yang maksudnya perkara yang halal sudah jelas dan perkara yang haram juga sudah jelas. Di antara kedua-duanya itu ada perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang samar-samar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjauhkan diri daripada perkara yang syubhat, maka sesungguhnya dia telah membersihkan untuk dirinya dan juga agamanya dan juga kehormatannya. Bagaimana seseorang ingin mengetahui perkara yang halal ataupun yang haram, haruslah melalui ilmu. Kamu ini semua dicemburui dengan menghadiri majlis-majlis seperti ini. Pada pagi hari ini saya menghadiri majlis ilmu yang dijalankan oleh Syekh Muhammad Hasbi, Ustaz Hasbi kita di sini. Yang saya perhatikan pada pagi hari itu, golongan yang hadir di kalangan lelaki hanyalah sedikit, tetapi yang hadir daripada golongan wanita, masya Allah, golongan yang bilangan yang sangat banyak sekali. Tak pernah aku lihat di negara Arab golongan wanita yang hadir majlis seperti itu. Aku tidak mengetahui kalau hal ini berlaku di Malaysia ataupun di Indonesia. Ini menunjukkan akan keprihatinan masyarakat Islam di sini untuk mengetahui akan hukum-hukum agamanya. Walaupun sekarang ini kalau kita perhatikan, sekarang sudah malam, sudah 10 lebih, ada orang sudah mengantuk, nak balik, nak tidur, dia ada nak tengok televisyen. Tetapi kamu-kamu datang ke majlis ini untuk mendengar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan ke atas keprihatinan kamu untuk memahami ilmu agama dan beramal dengannya semampu kamu. Ini adalah satu perkara yang sangat baik yang kamu ini dicemburui di sini. Aku berbicara seperti ini dan aku berharap kamu ini makin bertambah prihatin, makin bertambah cinta untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Tidakkah kau lihat majlis ini dihadiri oleh ramai malaikat? Ramai malaikat ada di dalam majlis ini, dan majlis ini majlis yang barakah kerana orang-orang wanita di sini menutup kepalanya dengan hijab, dengan tudung. Sesungguhnya malaikat tidak hadir di dalam majlis-majlis yang ada wanita-wanita yang buka tudungnya, buka hijabnya. Jadi majlis ini sangat penuh dengan malaikat, dan ini adalah tergolong daripada ahli zikir. Dan ahli zikir itu akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala keampunan dan pahala yang sangat besar. ومن أجمل المجالس أن يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى أرسل
محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه من أجل أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل عليه القرآن ليبينه للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيان للقرآن وتوضيح للقرآن. ومن أجمل ما يمكن أن يقرأ في مثل هذه المجالس ويقرأه هؤلاء الأخوة الطيبين المباركين في الصباح، كان الأستاذ يقرأ في رياض الصالحين، والآن الأستاذ يقرأ في رياض الصالحين. رياض جمع روضة، والروضة هي المكان الذي يتفسع فيه المرء، يذهب إليه لينشط ويسرب رؤية الأشجار والزروع والفاكهة، هذه هي الرياض. وطبعا يعني نسأل الله تعالى أن يقيمنا رياض الجنة، وهذه رياض الجنة، هذه الجلسة رياض الجنة، لأن فيها ذكر الله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر. فمجلس حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا مجلس الذكر. قال: وما الفرح فيها؟ قال: ذكر الله عز وجل. وحين نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو ذكر لله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجميع يقولون صلى الله عليه وسلم، لكن نحن بصوت منخفض لأنني فأصوت صوت ضجيج. الرياض جمع حوضة، مكان البدعة، والتلذذ بما يرفع الدرجة في الآخرة أولى بكثير وخير مما يتلذذ به في حياة الدنيا. ورياض الصالحين، أحمد الله تبارك وتعالى أن جعلكم من الصالحين، أسأل الله عز وجل أن يزيدنا صلاحا، يزيدنا تقوى، وأن يزيدنا قربا من الله تبارك وتعالى. ومما أكرمني الله تعالى به على أساتذة شرحوا هذا، أني شاركت في شرح كتاب رياض الصالحين، في كتاب أسميناه نزهة المتقين. النزهة ما هي؟ نزهة إنسان يقعد في البيت، في البيت أولاد وزوجة وزوجة تقعد في الأولاد، يعني يحتاجون أحيانا إلى أن يخرجوا من البيت إلى مكان هكذا، نعم، فيه أشجار وفيه ثمار وفيه خضرة ونضرة، خضرة ونضرة والشكل الحسن. ما هو الشكل الحسن للإنسان؟ قد خلقه الإنسان في أحسن تقويم. النزهة يعني يتفسح، أين يتفسح؟ مسلم نزهة المتقين، أولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. بين المؤمنين يتنزهون بالمأكولات والمشروبات وما إلى ذلك، ربما بالمعاصي، بينما المسلمون يتنزهون بطاعة الله. فنزهة المتقين في رياض الصالحين، في رياض الصالحين. بارك الله فيكم.
Antara majlis-majlis yang paling indah adalah majlis dalam dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan manusia daripada segala kegelapan kepada cahaya iman dan Islam. Dan Al-Quran ini diturunkan untuk menerangkan bagi manusia akan wahyu yang telah diturunkan ke atas mereka. Maka kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penerangan bagi Al-Quran. Dan antara perkara yang paling indah yang dibaca di dalam majlis ini, seperti mana yang kita perhatikan dalam majlis ini, di dalamnya dibacakan kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus adalah perkataan yang menunjukkan banyak, yang mufradnya ataupun kata satunya adalah Riyadhus. Itu adalah tempat yang mana seseorang itu keluar. Riyadhus itu dikatakan tempat yang mana seseorang itu pergi kepadanya untuk dia beraktiviti dan dia merasa gembira ya di dalam aktivitinya dengan melihat tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan pemandangan-pemandangan yang indah. Kami berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan kita semua dapat masuk ke dalam taman-taman syurga. Majlis ini adalah salah satu daripada taman-taman syurga. Kenapa? Kerana di dalam majlis ini terdapat zikrullah, ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, jika kamu lalu ke taman-taman syurga, maka berehatlah. Maka para sahabat bertanya, apakah itu taman-taman syurga di dunia ini ya Rasulullah? Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, majlis zikir, majlis-majlis yang disebutkan di dalam zikir Allah dan zikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam majlis ini apa yang dibaca di dalamnya? Zikrullah, zikir kepada Allah, zikir kepada Rasulullah ini. Maka hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah zikrullah. Kenapa? Kerana ketika kita mendengar, ketika kita membaca hadis ini, guru ini membaca hadis, beliau mengatakan qala Rasulullah sallam, semua hadirin yang berada di sini menyebut sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan suara yang pelan, dengan suara yang kuat, nanti mengganggu majlis. Ini adalah tempat kita mendapatkan kenikmatan. Ini majlis adalah tempat kita mendapatkan kelazatan. Kelazatan yang akan mengangkat darjat seseorang di hari akhirat. Ini adalah perkara pertama yang seseorang akan mendapat kelazatan di dunia adalah Riyadhus Salihin, taman-taman orang-orang yang saleh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dijadikan di kalangan orang-orang yang saleh dan ditambahkan bagi kita dan juga kamu semua bertambah baik dan bertambah mendapatkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya mendapat kehormatan daripada Allah Subhanahu wa taala apabila saya mengikuti satu pasukan yang menjalankan penulisan syarah kitab Riyadhus Salihin. Syarah kitab Riyadhus Salihin yang saya ikuti itu adalah bernama Nuzhatul Muttaqin. Nuzha ini adalah tempat yang mana kita mengambil keluarga kita, anak isteri kita setelah berpenat seharian dengan kerja-kerja rumah dan anak-anak dengan pelajaran, kita bawa untuk bersiar-siar. Maka nuzha itu bermakna bersiar-siar, ya, untuk melihat tumbuh-tumbuhan dan melihat perkara-perkara yang indah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersiar-siar, soalannya dekat sini, di manakah seseorang ini itu harus bersiar-siar di bumi Allah Subhanahu wa taala? Hendaklah itu dan seorang mukmin itu bersiar-siar dengan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang bersiar-siar ya dengan membaca zikir dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah persiarannya orang-orang mukmin. Sedangkan orang-orang yang tidak bertakwa, orang-orang yang tidak beriman, mereka ini akan bersiar-siar dengan melihat kepada perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang maksiat. Sedangkan orang-orang yang bertakwa bersiar-siar dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
علي زين العابدين، علي زين العابدين، بارك الله. الاسم على مسمى ان شاء الله تعالى، اسم على مسمى هو علي، ان شاء الله خليفه لسيدنا علي رضي الله عنه. نسأل الله تعالى ان يحميه من رسول الله علي رضي الله عنه. وزين العابدين ولكل مسمى باسمه نصيب، لذلك يحسن ان نختار لاولادنا الاسماء الجميله، نختار لاولادنا الاسماء الجميله. الجاهليه يسمي احدهم ولده حرب خطر، يسمي عبده سعيد مرجان، سأل أحدهم لماذا تسمون أولادكم أسماء قاسية مرعبة؟ تسمون قدمكم أسماء لطيفة، نسمي أولادنا لأعدائنا، فإذا خرجنا لنقاتل عدونا أقول لابني اخرج يا حرب، اخرج يا حرب. أما الخدم في البيت أقول مثلا يا فلان، يا فلان، يا سن بشر، اكل هذا الكأس من الماء، لا يا مجانا، يا سعيد، أسماء لطيفة. كان عندي طالب في الأردن، طالب دكتوراه، وكان مكلف مأذون بكتابة أقول الثواب، فكنت يعني لما أدرس أقرأ كتاب أقول له أقرأ، فلان أقرأ، فلان أقرأ، فكان اسمه مهارش، مهارش، إيش معنى مهارش؟ ثاني قاصد أقول يا أقول له اقرأ يا مهاوش، واحذر من أن تهاوشنا. فاختاروا لأولادنا الأسماء الجميلة. الرسول عليه الصلاة والسلام عهد الحديث لأن الآباء يقول هيك حركت علينا الأولاد، حركت علينا الأولاد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حق الولد على الوالد أن يختار أمه، يختار أمه، وصالح فرح بذات الدين بل ارتجاع عليه فسق بما فرح بذات الدين. كذلك إذا أتاكم من ترضون دينا وأنقروا وزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض فساد عظيم. أن يختار أمه وأن يحزن اسمه، يسميه اسما حسنا. الثالثة في هذه المعاشرة معنا قديش عبارة الدين أنت كم عمرك؟ ومن حق الولد على الوالدين أن يختار أمه وأن يحسن اسمه، وإذا بلغ أن يزوجه. هذه تعجب الشباب، الشباب الآن تعجبه، يخرجون الآن يقولون لآبائه بلغنا عم نتوسع كل أسبوع، نتوسع مرتين معناها بلغنا زوجنا، حتى لا قال الشيخ. Ini Syekh Mustafa di Al-Muqa bertanya kepada guru kita dekat sini, Abdul Ali, ditanya siapa nama kamu?
kepada Ali Zainal Abidin. Kata Habib, tengok kepada Habib Ali. Kata Syekh Mustafa, lihat kepada Habib Ali. Ini nama tempat pada orangnya, kata Syekh. Ini adalah Ali kerana dia adalah tinggi. Dan mudah-mudahan beliau ini akan menjadi khalifah kepada Sayyidina Ali Karramallahu Wajhah. Tapi mudah-mudahan Allah pelihara dia daripada terkena musibah yang dikenakan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Dan beliau ini adalah Zainul Abidin. Ya, Zainul Abidin maknanya perhiasan bagi para abid, pada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang Mustafa meneruskan mengatakan, setiap orang itu akan mendapat bahagia daripada nama yang diberikan oleh orang tuanya. Maka hendaklah kita di sini memberi perhatian di dalam memilih nama-nama yang baik untuk anak-anak kita. Tahukah kamu di zaman jahiliyah, orang-orang Arab menamakan anak-anak ini dengan nama-nama yang menggerunkan. Ada yang menamakan anaknya dengan nama Harb. Harb ini makna perang. Anak-anak ini perang. Ada yang menamakan anaknya Zolok. Rotak ni maknanya marah. Tetapi kalau dia ada hamba, hamba sahaya, baik laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dia panggil nama Sa'id. Sa'id ni maknanya orang yang bahagia. Kalau yang hamba perempuan dia panggil Murjana. Murjana ni maknanya Murjana. Pernah ditanya, kenapa kamu ni zaman jahiliyah, orang-orang Arab ini, orang-orang Arab jahiliyah pernah ditanya oleh sebagian daripada mereka, kenapa kamu memberi nama kepada anak-anak kamu dengan nama-nama yang menakutkan? Maka berjawab orang Arab jahiliyah, kami memberi nama kepada anak-anak kami kerana persiapan untuk berhadapan dengan musuh-musuh kami. Ketika kami mengatakan kepada Ukhruj ya Arab, keluar perang. Dia itu sendiri dah perang. Jadi dia siap nak perang. Ada pun, cuba bayangkan kalau kita namakan khadim ataupun orang yang bekerja di rumah, hamba, maid dan sebagainya, kita panggil dia Yahab ataupun Yahab, yang marah ataupun yang perang, dia takkan dengar cakap kita. Ya? Jadi hendaklah kita memberikan nama yang baik kepada anak-anak kita. Terus saya menceritakan, aku ni dulu di Jordan, mengajar di Jordan, ada seorang murid aku, kerjanya itu Naib Qadhi. Ya, dan nama dia itu Muhawish. Muhawish ni maknanya orang yang suka ganggu orang, kacau-kacau orang, pukul-pukul orang. Jadi aku kalau nak panggil dia, selalu kata Tifrah ya Muhawish, wahtarahan Muhawishana. Bacalah wahai Muhawish, tapi kau jangan ganggu kita. Ya, hendaklah kita beri perhatian, beri nama-nama yang baik kepada anak-anak kita. Tahu tak kita bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita sebagai seorang ayah akan hak anak-anak kita. Anak-anak kita ni ada hak kepada kita sebagai seorang ayah. Apakah hak seorang anak? Hak seorang anak ke atas orang tuanya, kepada bapaknya, adalah ketika pertama sekali beliau ini memilih ibunya. Hendaklah seseorang daripada kamu ketika ingin berkahwin mencari seorang wanita yang salihah, seorang yang dikatakan Nabi, orang yang mempunyai agama, kerana kau akan beruntung mendapat isteri yang mempunyai agama. Begitulah juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika datang kepada kamu orang yang kau suka, orang yang kau rela melihat kepada agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah anak kamu dengannya. Itu yang hak yang pertama, hak si anak kepada bapaknya. Hak yang kedua bagi si anak ini adalah memberi nama yang baik kepadanya. Ya, hendaklah kita ini memberi nama yang baik kepada anak-anak kita. Ini hak yang kedua. Hak yang ketiga, tadi Syekh Mustafa ditanya dengan remaja di belakang sini, ditanya berapa umur kamu? Katanya 14 tahun, kata Syekh Ahmad Balil. Jadi jika ada berita gembira untuk kamu, Rasulullah SAW telah berpesan, jika hak seorang anak terhadap orang tua, yang ketiga adalah ketika dia sudah balik, hendaklah bapaknya itu mengkahwinkannya. Ini benda, perkataan ini budak-budak muda suka. Lepas ini semua keluar daripada masjid cari bapaknya, kahwinkan kita. Sebab Syekh Mustafa kata, kasih kahwin kita sekarang. وأنا أعلق على هذا الكلام الآن. إذا قلنا للشاب وعرفنا أبوه عليه، والله ابني الآن يدرس في الجامعة وسيتخرج ويحصل شهادة جامعة عالية، أقول له أقدام مزاجك وشكرا. يقول مثلا ابني يقوم بالتجارة يعني كبيرة جيدة، الحمد لله يربح كثيرا. نقول له مثلا بارك الله لك في تجارتك شكرا. يقول عرفنا على ولدك، فنقول له
نعم أقبل ما نفرح به. أقبل أن نفرح به. كلمة أن نفرح به عندنا في دمشق الشام يعني أن تزوجه. أقبل أن نفرح به يعني أن تزوجه. فيضحى لما لم يضحك حين قلنا له عقبال نجاحك وعقبال يضحك يضحك تجاره لما قلنا له عقبال ان يزوجه يضحك yang saya ini saya telah komen ya tentang hadis yang aku sebut tadi hak yang seorang anak mendapat hak daripada orang tua untuk dikambinkan. Kata saya biasa kita kalau berjumpa dengan orang tua kita tanya mana anakmu? Kata ini anak saya ni dah berjaya ni alhamdulillah dapat apa ni sijil yang tinggi dah habis universiti. Maka orang yang ya orang yang bertanya kepada bapa ni kata oh alhamdulillah insyaallah kejayaan ini akan diikuti dengan kejayaan-kejayaan selepas ini sambung magister sambung doktoral dan sebagainya. Ada orang tua pula dikenalkan ini anak saya ini businessman masya-Allah ya bisnesnya bagus. Perniagaannya semua maju. Maka orang yang bertanya katakan insyaAllah engkau punya bisnis akan bertambah maju lagi lepas ini insyaAllah. Tetapi di negeri aku katanya di Damsyik, di Syam, jika kita bertanya kepada seseorang tentang anaknya, kita akan bilang, kita akan memberitahu selepas ini insyaAllah dia akan menggembirakan kami. Umbal al-mufarrat al-nafar bihi. InsyaAllah lepas ini dia akan menggembirakan kita. Ini satu kiasan, yaitu kita meminta daripada ayahnya untuk mengawinkan anaknya. Kalau di Syria di Damsyik kita sebut kata ini budak-budak remaja paling suka sekali. Dia ketawa terbahak apa ah, bagus dia mesti suruh kita kahwin. Apa sih katanya orang tuanya? Kata Musara. Kata di sini dia hak. Kata dia dia. Lah ini sekali. أعود إلى يعني أن الشيخ حفظه الله تعالى الشيخ علي بن العربي رحمه الله في كان يقرأ لكم في كتاب التوبة. التوبة ما معنى التوبة؟ الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وفرض من الله عز وجل أن يغفر لنا تقصيرنا في طاعته في عبادته. يقول قائلين التوبة تكون من المعصية ونحن والحمد لله لا نفعل المعاصي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يفعل المعصية؟ عشان عليه الصلاة والسلام وهو الذي يقول إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم والليلة 70 مرة. لماذا؟ لأن أقل تقصير في حق الله تعالى مخالفة. واحد مثلا يخاطبه رجل معالي فينفر في وجهه وتعب في وجهه هذا يعني مخالفة. لماذا تعب في وجهه؟ ولكن تكون المخالفة أكبر بكثير إذا خاطبه أبوه فعبس في وجهه. أبوه يخاطبه يعبس في وجهه شيء خطير. فأقل تقصير مع الله عز وجل له أن يحاسبنا عليه. له أن يحاسبنا عليه. نعم. ولا أن أحدا أفراد الأمم السابقة عبد الله 500 سنة. الناس السابقون كانوا يعيشون كثيرا. أعمار هذه الأمة قصيرة. وكان يجلس في جزيرة أنبت الله تعالى له شجرة رمان. كل يوم يحمل رمانا يأكل رمانا 500 سنة كل يوم يأكل رمان. فيوم القيامة يقول الله تعالى أدخل وعدي فلان الجنة بفضلي بفضل
a'buduka wa aktafi bi rumah. Dan ruj wala ruz wala yani. Tahan. Tahan. Ba' ba'u lahu amalahu 500 sana fi kaffatin mizan. Ba' amalahu fi kaffatin mizan. قال الله تعالى ضعوا له نعمة البصر في الكفة الثامنة. وضعوا له نعمة البصر في الكفة الثامنة وإذا بها تنزل إلى الأرض وتطيش كفة العمل ارتفع. قال أكمل أكمل ها نعمة السمع، ها نعمة العقل، ها نعمة الصحة، ها كمل ها ما عندي. قال إلى النار. نقص إذن عملك عن مقابلة ما أنعمت به عليك. قال يا رب فضلك، يا رب فضلك أدخلني جنتك بفضلك. فمهما عمل الإنسان من عمل صالح يتقرب به إلى الله تعالى لا يقابل ما أنعم الله عز وجل عليه به. القرآن ماذا يقول؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Ini guru yang mengajar di sini Syekh Ali Zainal Abidin barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati beliau. Beliau ini tadi diberitahu membaca bab taubat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Taubat itu maknanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksud untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar segala kecuaian kita di dalam menjalankan ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada orang yang berkata, alhamdulillah kita ni adalah orang-orang yang tak buat maksiat. Maka kita jawab kepada dia, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat maksiat? Tetapi lihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan aku bertaubat kepada Allah pada sesuatu hari 70 kali. Kenapa? Kerana sesedikit kecuaian seseorang hamba terhadap hak Allah Subhanahu wa taala diberikan misal di sini oleh Syekh seperti seseorang yang ketika berbicara dengan orang lain maka dia memasangkan muka. Itu adalah sesedikit kecuaian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, iaitu berjumpa dengan seseorang dengan muka yang masam. Maka perkara yang salah ini akan menjadi lebih besar ketika seseorang berjumpa dengan ayahnya sendiri dan dia bermasam muka. Itu adalah sesedikit kecuaian dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala untuk muhasabah kita, untuk hisab kita, ya, tentang perkara yang sedikit ini, iaitu dengan wajah yang masam. Saya menceritakan ada di riwayat tentang seseorang hamba yang hidup pada zaman dahulu. Beliau ini telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun. Kerana orang-orang dulu umurnya panjang sedangkan umur umat Rasulullah SAW ini pendek-pendek. Orang ini selama 500 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak makan apa kecuali makan buah rumah, yakni delima. Setiap hari selama 500 tahun makan delima saja. Maknanya tak ada makan benda lain. Pada hari kiamat, ya, ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ha, masukkanlah hamba yang telah beribadah kepada aku 500 tahun ini, masukkan dia ke syurga dengan sebab rahmat aku kepada dia, dengan sebab kelebihan aku kepadanya," kata Allah Subhanahu wa taala. Si fulan ini
yang telah beribadah kepada Allah selama 500 tahun dan tak makan kecuali dan lima, dia kata, ya Allah, masukkanlah aku syurga kerana amalanku. Aku 500 tahun beribadah kepada Engkau, tak makan nasi, tak makan daging. Kata Allah, tak ya, kalau kau tak masuk syurga dengan amalan kau, aku panggil malaikat ya untuk menimbang amalan kau. Tadi awalnya telah ditawarkan masuk syurga dengan rahmat Allah, tapi dia minta dengan amalannya. Allah panggil malaikat di bawah alat timbangan. Maka Allah kata, wahai malaikat, timbangkanlah semua amal ibadah dia selama 500 tahun dan letakkan di atas satu ya yang di sebelah, dan kemudian diambil, ambillah satu saja daripada nikmat penglihatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebelah yang lagi satu. Maka pada ketika itu nikmat penglihatan yang Allah beri kepada dia yang paling berat, dan amalan dia selama 500 tahun itu pun berterbangan, berhamburan ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, letak lagi nikmat-nikmat yang lain, letak nikmat mata, letak nikmat telinga, letak nikmat akal, letak nikmat sihat, letak semua. Mana amalan kau? Maka dia pun kata, ya Allah, aku dah tak ada amalan lagi. Kata Allah, kalau tak ada amalan sekarang, masuk neraka. Ya, maka kemudian si fulan ini pun dia memujuk Allah Subhanahu wa taala, hadrat Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, masukkanlah aku syurga dengan rahmat kau. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat-Mu kau akan masuk ke dalam syurga. Maka ketahuilah, sebanyak apapun seseorang itu beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah dia tidak akan mungkin dapat membalas satu daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Kerana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, nescaya tidak akan kamu dapat menghitungnya. أنصح نفسي وإياكم أن نخصص بأنفسنا كل يوم على الأقل أن نستغفر الله تعالى ونتوب إليه 70 مرة على الأقل كل يوم. الصلاة بعد ما تصلي صلاة الفجر وترجع إلى بيتك إذا صليت في المسجد وتكون حسناتك كثيرة، أو صليت في البيت اجلس 10 دقائق. كم ساعة أعطاها الله في اليوم من إلا 24 ساعة؟ 10 دقائق اجلس وقل أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. جرب وأحسب الوقت 70 مرة إذا زدتهم إلى منها لا بأس، لأنه جاء في بعض الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله تعالى ويتوب إليه في اليوم والليلة 100 مرة. أيهما إذا واحد قال يعني أعطيك 10 أم 7، ماذا تقول له؟ 10 من 10، 100 ولا 70، 70 100 دقائق. استغفر الله العظيم واتوب اليه. وانتم والحمد لله تعالى تاتون الان الى المسجد متطهرون، يعني توضاتم، ليتم تصلون توضاتم. فاذا جلست بعد صلاه الفجر تكون متوضئا. إذا لم تتمكن بعد صلاة الفجر من عسال سهران الليل كثير، بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الضحى وأنت متوضئ، فعندها تحظى أن تكون ممن يحبه الله سبحانه وتعالى، ممن يحبه الله سبحانه وتعالى. ما الدليل على ذلك؟ قال الله عز وجل في كتابه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ألسنا حريصين على حب الله عز وجل؟ ألسنا نكون من الرابحين إذا كنا في عداد من يحبه الله عز وجل؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون في عداد ها
هؤلاء فلنحرص كما قلت وأكرر القول على أن نجعل لأنفسنا وردة نلتزم كل يوم حتى إذا خاطبنا الزوجة خاطبنا الولد خاطبنا الأب خاطبنا كل عفوا عشر دقائق بالنور أنا أستغفر الله وأتوب إليه وأنا على طهارة من أجل أن أكون في عبادي من يحبهم الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا جميعا في أن نسعى ما استطعنا إلى أن نتقرب من الله عز وجل وأن نتوب إليه من أي غفلة من أي غفلة من أي مخالفة. نعم وما أكثر مخالفاتنا ما يخالف في حياتنا يعني هذا أقل مفتا تعتبر هذه خطيئة لأن الخطيئات تختلف باختلاف الناس. الأنبياء من يعرف السبب يستغفر فلماذا؟ لأن أقل شيء تعتبر خطيئة في حقه لا يعاقب عليها يوم القيامة لكن إيش؟ يعني دعاة بفرق الانتقام والحداد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أحبائه الذين يحرصون على التوبة والاستغفار مع التطهر والبعد عن الفواحش والمنكرات. فنحمده سبحانه وتعالى على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وهو أكرم من يسأل جل وعلا. الحمد لله رب العالمين في الساعة صلى الله عليه وسلم. Syekh berkata di sini sebagai kata terakhirnya, aku menasihati diri kamu dan juga kamu semua untuk kita mengkhususkan bagi diri kita paling kurang pada satu hari hendaklah kita beristighfar dan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali setiap pagi, kalau boleh setiap pagi selepas sembahyang subuh sama ada di masjid ataupun di rumah. Duduklah 10 minit ya, berapa dalam satu hari berapa jam Allah kasih kepada kita 24 jam kita duduk 10 minit saja untuk Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita semua amalkan wirid ini iaitu astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Saya ulang astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Aku bermohon ampun daripada Allah yang Maha Agung dan aku bertaubat kepada-Nya. Baca 70 kali. Cubalah. Jika kau ingin menambah sebanyak 100 kali pun boleh, tak menjadi masalah kerana ada riwayat mengatakan 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali. Kalau kita dalam urusan dunia, orang mengatakan bertanya kepada kita, kau nak 7 ke nak 10? Of course kita nak 10. Adakah nak 70 ke nak 100? Of course kita nak 100. Ini Allah Subhanahu wa taala nak beri kita 100, kita pilihlah yang mana kita hendak. Dan alhamdulillah kamu semua datang pada malam hari ini ke masjid, ke rumah Allah ini dalam keadaan bersih, suci, iaitu kamu semua berwuduk. Begitulah kalau kamu ingin baca wirid ini lepas subuh, jangan batalkan yang wuduknya dan bacalah wirid ini ketika dalam keadaan bersuci ya. Kalau kamu mengantuk lepas subuh, jangan tinggalkan wirid ini, baca lepas sembahyang duha. Kalau tak sempat lepas sembahyang duha, bacalah selepas sembahyang duha dan kamu ini berwudu. Insya-Allah kalau kamu beramal dengan amalan ini dengan istighfar ini, pasti kamu ini akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalilnya dalam Al-Quran Al-Karim. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah suka dengan orang yang suka taubat. Allah mencintai orang yang selalu bertaubat dan selalu ya mencucikan dirinya ya. Adakah bukankah kita ini juga untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu
sekali kita suka. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebahagian daripada mereka yang dicintai oleh Allah. Jadikan ini sebagai wirid yang kita paksa diri kita, yang kita usahakan setiap hari. Kadang-kadang kita nak baca wirid, datang anak kita, datang isteri kita, datang suami kita, datang mak, bapak, kata afwan, tak maaf sekejap, beri saya 10 minit, saya nak habiskan wirid saya ni. 10 minit saja, saya nak habiskan wirid saya. InsyaAllah kalau kita amalkan, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadikan kita di antara orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan fikir ini. Dan kita melakukan semampu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita bertaubat kepada Allah daripada apa sahaja kelalaian, walaupun sekecil mana pun, ya, daripada segala kesalahan, walaupun sekecil mana pun. Dalam kehidupan kita ni banyak benda-benda yang kita dah leka, banyak benda-benda yang kita dah yang kita dah melawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah dosa-dosa itu berbeza dengan perbezaan manusia. Ya, ada orang dosanya begini, ada orang dosanya begini. Sedangkan Nabi-Nabi pun beristighfar walaupun dengan perkara yang sedikit yang dikecilkan, walaupun perkara itu tak akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak dihitung oleh Allah, tapi mereka tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana takut dimarahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan antum semua orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang selalu memberi keprihatinan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan bersuci dan menjauhkan diri daripada segala mungkar dan segala kekotoran. Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk menjadikan kamu orang-orang itu, dan Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk menjawab doa-doa kamu kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha yang paling mulia yang kita berdoa kepadanya. Walaupun minum ini saja yang dapat disampaikan oleh Syekh pada malam hari ini, kata Syekh pada jam 11. Saya minta maaf atas segala kesilapan.